Mari kita berdoa. Semoga kita mendapatkan skin yang lumayan. Semoga dan mendapatkan epic. Elite. Aduh, dapatnya elite kan? Bersyukur sajalah. Daripada dapat skin biasa. Kita coba yang ini, dapat apakah? Dapat skin biasa, mantap. Syukuri aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan cara membeli diamond mobil legend di Bukalapak, pembayaran lewat Dana. Kenapa saya membelinya di Bukalapak? Karena niatnya sih di Dana. Akan tetapi nggak tahu ini di Dananya udah dihapus pilihan untuk gamenya. Mari kita buka, tuh kan udah dihapus, nggak tahu ini udah nggak ada. Biasanya tuh ada tuh digital voucher, tuh nggak ada. Langkah-langkahnya itu, pertama kalian harus mengetahui user id dan nickname kalian. Kalau nggak tahu di mana letaknya, akan saya kasih tahu sebentar ya. Kalian ke menu profil, terus yang user itu, yang id ini nih, yang 58404542 dalam kurung 2100 itu harus disalin semua manual ya, karena di sini nggak bisa di copy, harus manual dan harus sama. Oke, kita lanjut cara selanjutnya. Oke, selanjutnya kalian mengcopy yang tadi ini kalian udah dicatat seperti ini. Setengah dulu. Copy. Terus kalian membuka aplikasi Bukalapaknya. Saran saya update ke versi yang paling terbaru untuk jaga-jaga saja. Klik menu top up atau isi. Terus ulang ya biar tahu. Klik top up dan isi pulsa. Klik ke voucher game. Klik bagian Mobile Legend. Masukkan user id. Paste. Untuk server id-nya itu yang 2100. Beli yang terserah maunya yang mana. Gak bisa karena ini harus dihapus. Dua, satu, kosong, kosong. Nah, mau top up yang mana terserah kalian. Berhubung di sini ada event, saya akan top up 2 kali. Harus sama. Sayangnya di Bukalapak itu nicknamenya nggak dikasih tahu. Tapi kalian wajib sama 2100. Kalau sudah klik, oh ya, klik promo terbaru terlebih dahulu. Mungkin ada promo yang bagus bagi kalian yang baru pertama kali membeli di Bukalapak. Menggunakan kode ini, lumayan dapat cashback sebesar 50.000, maxnya itu 10.000, minimal 20.000 pembelian, 20.000 pembelian harganya.
Gawang sini saya nggak bisa make karena udah make membeli yang lain, maka make ini nggak apa-apa sih, tapinya cuman dikit juga, yang penting ada bonusnya lah intinya sih. Kalau udah klik bayar, nah berhubung di sini saya ingin menggunakan dana, jangan lupa masukkan kode vouchernya dulu, gunakan. Nah dapatnya 2000, nggak apa-apa ya, mantap. Saldo dana saya itu 53.400. kalau sudah, jangan lupa di sini udah metode pembayaran dana, klik bayar dengan dana. Pembayaran berhasil pada lihat tagihan pembayaran, maka akan dapat pemberitahuan. Kita keluar dulu. Nah mari kita cek apakah sudah masuk atau belum. Diamond saya itu kalau nggak salah 13 berapa gitu, lupa. Oke, tadi saya udah top up 2 kali, jadi total top upnya tuh 100 diamond lebih. Kenapa saya top up 100? Karena ini demi event juga sih, lumayan kalau hoki tuh dapat skin epic limit. Kalau hoki banget, kalau hoki sedangnya ya dapat epic shop, kalau fosil ya skin biasa. Semoga ini saya mendapat skin epic. Jangan berharap sih ya. Oke, kita untuk diamondnya udah masuk ya, 2 kali pengisian. Mari kita lihat dulu apakah akan dapat seperti apa. Mari kita berdoa, semoga kita mendapatkan skin yang lumayan, semoga dan mendapatkan epic elite. Aduh, dapatnya elite kan, bersyukur sajalah daripada dapat skin biasa. Kita coba yang ini, dapat apakah? Dapat skin biasa, mantap. Syukur ya lah. Oke, sekian dulu cara membeli diamond mobil legend di Bukalapak, pembayaran lewat dana. Jangan lupa untuk berlangganan dan like videonya jika video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.